Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Ilham Al-Faqih. Setelah seharian penuh, saya berada di kota Yogyakarta. Malam ini, malam minggu, malam tanggal 21 September 2024, saya akan melakukan perjalanan pulang dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Kiara Condong menggunakan kereta api Kahuripan. Bagaimana untuk keseluruhan trip kali ini, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk situasi pada malam minggu ini di stasiun Lempuyangan sangat padat, dipenuhi para calon penumpang kereta api. Untuk perjalanan yang tersedia pada malam ini, yaitu ada kereta api Gajah Wong dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Dilanjutkan nanti ada kereta api Bengawan, kereta api termurah dari Purwosari ke Pasar Senen. Dilanjutkan oleh KA Kahuripan dari stasiun Blitar, tujuan akhir Kiara Condong. Dan dilanjutkan dengan KA Singasari dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Untuk para calon penumpang kereta api naik turun di stasiun Lempuyangan ini sangat padat sekali. Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api yang diberangkatkan pertama dari stasiun Lempuyangan ini ada kereta api Gajah Wong dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Gajah Wong dengan dua layanan, yaitu ada kelas eksekutif dan kelas ekonomi modifikasi premium, diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Untuk okupansi kereta api Gajah Wong pada malam ini 95% kursi terisi dari stasiun Lempuyangan. Tidak berselang lama dari keberangkatan KA Gajah Wong, selang beberapa menit, jalur dua dari arah timur, dua dari timur masuk kereta api Bengawan dari stasiun Purwosari dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Bengawan, kereta gaib, kereta api termurah dari Jogja ke Jakarta, membawa 9 kelas ekonomi dan selalu habis kalau beli H-7. Ini untuk perembang kereta api Bengawan, stasiun Yogyakarta penuh, dipenuhi oleh penumpang kereta api Bengawan. Dan ini dia kereta api Bengawan masuk di stasiun Lempuyangan. Kereta api Bengawan ini meskipun rangkaiannya lebih panjang daripada kereta api Kahuripan, tiketnya selalu ludes. Berhenti di stasiun Lempuyangan. Langsung diserbu nih. Stasiun Lempuyangan seketika menjadi sepi. Semua penumpang habis, tinggal menyisakan ini sebagian besar untuk penumpang kereta api Kahuripan. Mungkin setelah Kahuripan bakal sepi ya. Thank you.
mulai naik turun penumpang dan disusul oleh KA Argo Dwi Pangga. Kereta api Bengawan dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen kembali diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Kereta gaib, kereta api termurah dari Jogja ke Jakarta, berangkat meninggalkan stasiun Lempuyangan. Selamat jalan kereta api Bengawan, semoga selamat sampai tujuan. Tapi Kahuripan dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong masuk dan berhenti di jalur 2 stasiun Lempuyangan. Argo Dwi Pangga. Paling belakang 12 cukup ya cukup. Saya naik turun penumpang dari jalur 2 kereta api Kahuripan kembali diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan terlambat 2 menit. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tidak merokok di dalam kereta karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. For your convenience and security, please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train. Enjoy your trip. Thank you. Jalanan kereta api Kahuripan sudah masuk dan berhenti di jalur 4 stasiun Wates. Kereta api Kahuripan di stasiun Wates tunggu disusul KA Singasari tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Jalur 3 dari arah timur masuk KA Singasari dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Masuk dan berhenti di stasiun Wates untuk naik turun penumpang.
Jalur 3 selesai naik turun penumpang ke Singasari tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen kembali diberangkatkan dari stasiun Wates. Dari jalur 4 selesai disusul KA Singasari. Kereta api Kauripan dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong kembali diberangkatkan dari stasiun Wates. Naik turun penumpang pada pukul 23 lewat 6 menit dari jalur 2 kereta api Kahuripan tujuan akhir Kiara Condong kembali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Kalau futsal asup jalur hiji tengahna futsal 12 eta teh di Gandrumangun berarti urang ke nuli lama di Gandrumangun susul silangna jeung futsal futsal je eta je futsal cari jero super cip dewa nyapa teh ngalih.
Udah pukul 4 lewat 30 7 menit perjalanan. Kereta api Kahuripan sudah masuk dan berhenti di stasiun Leles. Saya memutuskan untuk turun di stasiun Leles saja ya, karena kalau turun di Kiara Condong untuk kereta api arah Calengkanya ada lagi itu pukul 8, jauh banget. Jadi saya memutuskan untuk turun di stasiun Kiara Condong. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal ya, karena saya capek banyakkan tidurnya daripada rekamnya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Punya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Leles. Cibatuan dari stasiun Cibatu dengan tujuan akhir stasiun Padalarang dipersilahkan masuk di jalur 1 stasiun Leles. Kereta yang akan mengantarkan saya menuju ke Cicalengka masuk di stasiun Leles. Pada pukul 6 lewat 2 menit dari jalur 1 selesai naik turun penumpang, kereta api komuter lain Cibatuan dari stasiun Cibatu dengan tujuan akhir stasiun Padalarang kembali diberangkatkan dari stasiun Leles. Terlambat 1 menit. Thank you.
Jalanan kereta api komuter lain Cibatuan sudah masuk dan berhenti di peron 1 di jalur 2 stasiun Cicalengka. Waktunya saya keluar stasiun. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan itulah akhir dari trip saya pulang dari Yogyakarta. Sampai jumpa pada pertemuan video trip selanjutnya.